Saya setuju habis gedung-gedung pemerintahan, kata dia mungkin dia bergurau, itu akan dirubuhkan menjadi ruang terbuka hijau. Itu lebih baik daripada kita tinggal di Jakarta, rasa guam suhu kan gak enak. Tinggal di Jakarta tapi kemudian jadi rasa guam sih. Rencana Anies mungkin dia bergurau, itu bagus. Hadirin-hadirat, ini ibu kota Hindia Belanda, Batavia, itu baru setelah periode reformasi ditetapkan oleh Jepang, itu dilanjutkan serius dengan menempatkan pimpinan bala tentara dari Nippon dan pemerintahan militer Jepang di Jakarta. Pimpinan tertinggi mereka di Jakarta, berarti ibu kota di Jakarta. Walaupun di kampung kita cari, tidak ketemu menetapkan Jakarta dalam istilah mereka sebagai ibu kota. Di masa proklamasi, wali kota Dahlan Abdullah yang dianggap oleh Jepang pada tahun 43 itu tidak diberhentikan, dia baru berhenti pada September 49, berarti dilanjutkan. Jadi itu juga dasar hukum. Jadi bukan secara gelap penetapan Jakarta sebagai ibu kota, karena kepala negara di sini, itulah ibu kota. Lalu kita Jakarta nggak ada kaitannya dengan Jayakarta sama sekali. Maaf ya kepada penggemar Jayakarta. Kota ini di luar Sunda Kelapa. Sunda Kelapa adalah zona ekonomi. Zona ekonomi yang dibangun oleh orang Samarkand yang secara dulu dibantah oleh Ketua Balai Ekologi Sumatera Selatan tanpa alasan. Ini orang gak pernah saya ketemu orang sebelumnya. Dia temui orang. Kemudian Amura, Minahasa, Banda Neira, Banda Aceh, Banda Lampung, bukan Banda Lampung. Sunda Kelapa adalah zona ekonomi berbatasan dengan Kali Adem. Di selatan Kali Adem itulah Majakatera. Majakatera artinya land of power. Kemudian bahasa Jakarta pemendekan, ya kan? Kalau bahasa Sunda dipanjangi, misalnya ada hararane, hararane. Ya kalau kita dengan puncak ya. Jakarta, kemudian Jakarta. Jadi nama Jakarta tidak dikenal di dalam sejarah. Maaf kepada para penggemarnya. Bagaimana dengan calon ibu kota baru? Pernah jadi saya tanya dengan Bapak Kita Wangen, Bapak Deni Trayana, beliau katanya dari Kalsel. Sedangkan penajam di Kaltim, saya tanya sama beliau, beliau bilang itu bahasa Melayu juga, tapi Kaltim. Saya orang Betawi, saya tahu artinya, itu artinya jimat. Amulet, penajam. Jadi kalau kita mau naksir cewek, itu masih pakai penajam. Penggagas pindah ibu kota ini, dia naksir benar ke penajam. Pertimbangannya jangan-jangan, karena itu ada urusan dengan mistik. Jangan-jangan. Jadi pada pandangan saya, saya itu gak keberatan di hospital. Berkali-kali saya keberatan. Dan entar habis makan malam, sebelum guru saya bertahan, lu pindah dan bilang. Sebelum guru bertahan, lu pindah dengan salah daftar. Kenapa? Pada sensus, pertama sensus 1667. 1667 sensus itu untuk Binnenstad. Binnenstad itu daerah Jalan Kakap dan sekitarnya. Itu waktu orang Betawi tidak ada yang di Binnenstad, karena mereka melakukan protes terhadap perubahan nama Jakarta menjadi Batavia pada 1623. Dia tinggalkan dari itu. Lalu sensus 1667 memang gak ada orang Betawi. Lalu secara dulu seorang Profesor Len Kassel dari Australia mengatakan gak ada kan Betawi pada sensus itu.
datangnya Betawi dari mana? Maka Betawi keturunan Buddha, kata dia. Lalu diikuti. Biasanya kan pakar-pakar lokal dempulnya langsung lemas, lemas kalau lihat yang lain. Lemas dempulnya, lemas dempulnya langsung pada lemas dempulnya. Apanya diomongin bule? Oke. Nah itu saya lawan. Sensus berikutnya 1930 segmen Betawi muncul. Itu waktu penduduk Batavia and Homeland, Batavia dan sekitarnya 1,9 juta. Orang Betawi 1,1 juta. Nah sekarang kalau kita bandingkan dengan sekarang, sensus terakhir 2010 orang Betawi 27.7%. Sedangkan pada 1930 itu mencapai lebih dari 60%. Nah jadi buat pandangan saya, lumungan pada tidak. Lumung hidup, lumung modal di situ urusan lu. Lumung mahal kek, lumung makan banyak. Jadi kota peradaban nggak bisa, nggak bisa seperti ini. Tolak. Ya kan? Jadi apa namanya masyarakat itu mesti berada. Itu adalah potensi yang paling besar untuk menunjang pembangunan apapun juga. Ya kan? Tapi hati saya mendingan dia punya duluan. Usia kek, tangga kek, ada duitnya kek, utang kek, bukan utang jalan kek, lu pindah deh. Bagi kota perniagaan nggak bisa hilang gitu ya, nggak gampang menghilangkan pangkalan cuma gaduh-gaduh aja.